RS di Kalteng belum bisa deteksi varian Delta. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Deteksi varian Delta ternyata masih belum bisa dilakukan di Kalteng, sekalipun di laboratorium milik Rumah Sakit Umum Daerah Doris Salpanus Palangkaraya. Hal itu dijelaskan Kepala Seksi Humas RSUD Dr. Doris Salpanus Palangkaraya Cipta Yanatama pada Jumat 13 Agustus 2021. RS di Kalteng, kata Cipta, hanya bisa sebatas melakukan pendeteksian awal. Apabila ditemukan indikasinya, maka sampel akan dikirim ke pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Dr. Suyuti Samsul mengatakan untuk deteksi varian Delta, maka sampel harus dikirim ke pusat untuk diperiksa karena RS di Kalteng belum ada yang mampu deteksinya. Menurut Kasih RSUD Dr. Doris Salpanus Palangkaraya Cipta Yanatama, kemampuan alat tes polymerase chain reaction di RSUD Doris dalam sehari saat ini sudah bisa melakukan pemeriksaan 500 sampel swab. Sementara itu, untuk pemeriksaan swab bagi keperluan perjalanan dibatasi 50 orang per hari dengan biaya Rp650.000 per orang. Hasilnya 24 jam sudah bisa diketahui. Maksimal pendaftaran 1 hari sebelum swab dengan catatan jika kuota masih ada. Liu, untuk Tabengan TV.